Terima kasih. Tentunya ini merupakan sesuatu yang menjadi bahan evaluasi kami ya untuk kedepannya gitu kan. Kami tidak bisa langsung membuat suatu keputusan pada saat ini juga untuk memakai atau tidak memakai stadion ini di musim yang akan datang. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan suatu pelajaran bagi semuanya, ya, bagi tentunya bagi stakeholders di dalam sepak bola ini dan khususnya juga bagi stadion ini, gitu kan. Nah, bicara soal kualitas rumput itu tentunya nanti akan menjadi suatu bahan pertimbangan juga, ya, bagi tim apakah kualitas rumputnya sudah memenuhi persyaratan atau apakah rumput tersebut dalam keadaan yang selalu terawat gitu. Kalau saya lihat tadi waktu saya ke pitch, kelihatannya sih bagus ya. Ya mudah-mudahan terus bisa dipertahankan bagus karena yang akan memakai stadion ini bukan hanya Persija saja. Banyak ada tim-tim lain juga yang berdomisili di Jakarta pasti akan juga akan memakai stadion ini. Dan evaluasi itu bukan datang dari Persija aja, bahkan dari mungkin dari tim-tim lain juga gitu kan. Karena tim-tim lain juga akan melihat kejadian yang terjadi pada malam hari ini. Terima kasih.